Terus pinggir tulang sebelah kanan. Lalu pinggir tulang sebelah kiri. Ya, kanan, kiri. Ya, pinggir tulang sebelah kiri. Tadi kanan sudah, lalu kiri. Ya. Nah, bunyinya di mana? Nah, bunyinya di sini tuh. Ya. Jadi ini arah lambung paru-paru. Nah, di sinilah yang terasa. Ya. Jelas ya? Ya, ini titiknya. Ini juga diurai juga. Jadi 2.1, 2. Ya, sudah dapat kita dua titiknya yang mengganggu itu nih. Jadi dapat dua tuh, ya. Sambil jalan aja, sambil general trip dan nah, ini tadi berhenti lagi di sini. Jadi kalau titiknya tebal, jadi kita berhenti lebih lama. Kenapa? Ada penebalan. Otomatis Pak itu. Kalau papannya pelantai, debunya lebih banyak, ya otomatis di situ berhenti lebih lama. Ataupun begitu, jalan lagi, ya. Ini penebalan sedikit berhenti lagi. Ini dia penebalan tadi ya. Ini ke ginjal ya. Ini secara alami jadi kita berhenti itu. Ini terasa tebal kan. Ya. Pelan-pelan terus ditelusuri ya. Jadi dengan general treatment saja sudah sedang secara alami kita bisa berhenti pada penebalan-penebalan yang dirasa pasien kita. Ini Pak, berhenti lagi jadi saya itu. Ya. Ya di sekitar ini ya tadi ya. Ke atas lagi. Sedang kanan, kiri, lalu tengah, ya, tengahnya pas tengah-tengah tuh, pas tulang belakang. Kalau kena tulang jangan ditekan terlalu keras, ya senyaman saja. Nah kalau ada lemak baru ditekan lebih lama. Ini ada penebalan, ini agak sakit nih, ya. Tadi yang ke lambung, ya, tekan lebih lama di sini. Ini pas tengah-tengahnya nih, ya, pas di tulang ini, kan tebal itu. Ini Pak, kalau nggak berdaya saya tekan. Ya, saya tekan dia. Ada penebalan. Ya, kalau mungkin tadi ya. Terus ke atas lagi sampai tengkuknya. Ya, terus ke bawah lagi. Ya, ya betul. Tebalnya terasa di sini. Berarti lagi jadi saya pada bagian yang paling tebal titik lambungnya. Nah, Bapak nanti yang praktek bisa berdasarkan. Dari sini biasa, Prim.